Inilah 10 besar DPD RI raih suara tertinggi se-Indonesia. 10 besar dari 136 DPD RI terpilih pada pemilu 2019. 1 Oni Suwarman terpilih dari Dapil Jawa Barat memperoleh 4.132.681 suara. 2 Evi Zainal Abidin terpilih dari Dapil Jawa Timur memperoleh 2.416.663 suara. 3 Denti Eka Widi Pratiwi terpilih dari Dapil Jawa Tengah memperoleh 2.347.604 suara. 4 Lanyala Mahmud Mataliti terpilih dari Dapil Jawa Timur memperoleh 2.267.058 suara. 5 Kasita A. Tatmandu terpilih dari Dapil Jawa Tengah memperoleh 2.080.525 suara. 6 Bambang Sutrisno terpilih dari Dapil Jawa Tengah memperoleh 1.631.351 suara. 7 Abdul Khalik terpilih dari Dapil Jawa Tengah memperoleh 1.424.065 suara. 8 Ahmad Nawardi terpilih dari Dapil Jawa Timur memperoleh 1.414.478 suara. 9 Ki Haji Amang Safrudin terpilih dari Dapil Jawa Barat memperoleh 1.410.880 suara. 10 Adila Asis terpilih dari Dapil Jawa Timur memperoleh 1.322.755 suara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Oyong Sumbar.